Apabila engkau sudah menyerahkan seluruh jiwa raga kamu, maka penyerahan ilmu yang sebahagian itu masih juga dalam bahaya. Dia kata, kita yang duk fikir benda lain tapi duk belajar agama ni memanglah tak dapat banyak. Bahkan orang yang duk tumpu belajar agama lah, dia hantar pergi ke pesantren, hantar ke asrama, hantar ke pondok-pondok, mereka pun sebahagiannya tak dapat juga ilmu agama, walaupun pergi duduk sana. Itu dalam keadaan dia dah tinggal kampung lama semua dah. Tak fikir banyak dah. Nak tumpu pada kitab je tu, dengan dakwah. Yang tu pun ramai yang tak dapat. Apatah lagi kita yang fikiran duduk cabang-cabang. Lagilah susah nak dapat. Melainkan kita kena tinggal sekejap. Fikiran yang terbahagi-bahagi kepada hal ehwal yang bermacam-macam itu adalah seumpama sebuah selokan yang mengalir airnya ke beberapa jurusan. Maka sebahagian airnya ditelan bumi dan sebahagian lagi dihisap udara, sehingga yang tinggal tidak terkumpul lagi dan tidak mencukupi untuk tanam-tanaman. Jadi cerita macam ni lah. Satu tempat tu, bila hujan turun, dia bertakung air macam kolam kecil. Jadi kolam kecil ni, kalau dia tak ada longkang keluar daripada dia, dia boleh tahan lama. Tahan 2-3 hari, dapatlah kita cedok dia, kita siram pokok jagung kita, pokok apa. Tapi kalau hujan turun lebat, dia penuh. Tapi kan dia banyak longkang keluar. Banyak cabang-cabang keluar, sekejap je lah. 2-3 jam dah hilang lah air. Tak sempat kita nak cedok pun dekat pokok jagung kita. Contoh macam tu. Jadi fikiran kita pun macam tu lah juga. Kalau banyak cabang-cabang dia masa kita belajar agama, dia tak boleh masuk. Masuk tu banyak macam air hujan, tapi dia duduk mengalir. Duduk fikir pasal bengkel, duduk fikir pasal sukan esok, duduk fikir pasal nak kerja esok kan. Pagi-pagi makan di negeri, makan di kebun anak Tok Siak. Kalau hati terbahagi-bahagi, ilmu apa pun tak boleh dapat banyak. Tu pantun dia. Ni pantun orang zaman sekarang lah, bukan pantun zaman dulu. Pagi-pagi makan mie Maggi, makan di kebun anak Tok Siak. Kalau hati kita duduk terbahagi-terbahagi, ilmu apa pun tak boleh dapat banyak. Jadi kesimpulan dia, nak belajar ilmu agama, nak bagi dapat banyak, masa kita belajar tu kita tinggalkan sekejap. Apa-apa masalah lain tu berhenti sekejap. Barulah boleh dapat banyak. Selesai tugasan yang kedua. Ingat lagi tugasan yang pertama. Satu-satu orang pelajar ni dia kena nak belajar cuci hati. Yang kedua, nak belajar dia kena tinggal sekejap. Fikiran tentang benda-benda lain tumpu pada pelajaran. Nak masuk yang ketiga, nak dapat ilmu banyak, tugas yang ketiga satu-satu orang pelajar. Seorang pelajar itu jangan menyombong dengan ilmunya dan jangan menentang gurunya, tetapi menyerah seluruhnya kepada guru dengan keyakinan kepada segala nasihatnya, sebagaimana seorang sakit yang bodoh yakin kepada doktor yang ahli berpengalaman. Macam kita jumpa doktor lah. Doktor, saya ni sakit apa ni doktor? Doktor cek-cek, tak, oh kamu ni kena demam malaria. Kita pun percaya. Kan? Dengan doktor kita percaya terus. Doktor kata kamu kena demam malaria, ubat dia sekian-sekian. Kita pun makan terus, tak soal jawab banyak lah. Jadi dengan guru pun macam tu lah sepatutnya. Kalau peringkat awal belajar ni, apa yang guru bagi tu kita terima lah, dengan soal banyak. Tapi bila sampai satu ketika nanti, kita pun dah tinggi dah, nak faham, nak sampai tahap Tok Guru dah, kita boleh lah bincang dengan Tok Guru. Saya rasa saya kurang setuju lah bahagian ni Tok Guru apa-apa kan. Sebab kalau tidak orang petikai, Imam Syafi'i, dia belajar dengan Imam Maliki. Tapi kenapa dia tak ikut Tok Guru dia? Imam Maliki buat mazhab Maliki, yang dia buat mazhab Syafi'i. Dia tak ikut Tok Guru dia. Dia lawan Tok Guru kan ni? Tak. Bila sampai satu peringkat, ilmu kita pun dah tinggi dah, kita boleh lah nak pertikai ajaran guru. Macam tu lah. Tapi yang peringkat bawah-bawah ni, kita jangan pertikai. Kita terima saja dulu kan. Kecuali lah kalau kita nampak Tok Guru ni nampak lain macam, tak betul ni. Orang sembahyang subuh 2 rakaat, dia sembahyang 3 rakaat. Nampak tak betul ni. Yang tu kita syak wasangka kan. Yang tu tak apa lah. Tapi kalau nampak guru tu okey je, apa dia bagi tu kita terima lah. Jangan banyak soal lagi. Macam kita jumpa doktor lah. Doktor cakap apa pun kita, ya lah. Kita mengapa? Sebab kita tahu kita tak ada ilmu. Kecuali kita pun ada ilmu lah. Kita pun ada ilmu lah. Doktor kata, ni anak dalam perut kamu ni, dua-dua belah dengar jantung. Ini budak ni tak stabil lah ni. Maksud dia kena belah hari ni juga. Kita kalau tak ada ilmu, kita iyalah, ikut je lah.
Tapi bila kita dah ada ilmu, kita pun orang ada pelajaran dia. Nanti dululah nak kena tanya orang lain pula lah. Tanya orang lain kata, eh tak apa, orang lain pula kata. Jumpa pakar yang lain pula kata, eh boleh lagi ni, boleh tahan ni, tak payah belah hari ni. Tunggulah hari dia esok. Sebab kita dah ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita jangan petikan lah. Doktor cakap apa tu, kita ikut lah. Dah ada ilmu, sebab zaman sekarang ramai orang berpelajaran, dia boleh petikan lah. Jadi nak belajar ilmu agama ni, kata Imam Ghazali, apa yang Tok Guru cerita tu kita terima dululah. Terima. Jangan duk lawan-lawan Tok Guru. Mandi sungai, mandi lombok. Mandi perigi, dia tak mahu. Dengan guru, jangan menyombong. Banyak lagi yang kita belum tahu. Tu cerita dia. Imam Ghazali kata, dengan guru, jangan duk menyombong. Tambah-tambah dalam ilmu tasawuf. Ilmu yang banyak, rahsia-rahsia, peringkat-peringkat dia kan. Kita kena sabar dulu. Kenapa Tok Guru suruh aku buat macam ni? Kita jangan petikan lagi, kita kena sabar dulu. Dalam ilmu persikan pun sama. Askar-askar, pejuang-pejuang Islam, kumpulan-kumpulan dakwah, Hamas contohnya. Dia ada kerahsiaan, dia ada persikannya. Kenapalah kami punya pemimpin suruh buat macam ni? Kena sabar dulu. Sebab ada rahsia di sebalik dia yang dia akan beritahu kemudian. Berkata Asy'abi, pada suatu hari Zaid bin Sabit bersolat jenazah. Ini sahabat-sahabat besar zaman dulu. Sesudah solat itu selesai, lalu aku dekatkan bagalnya untuk dikenderainya. Satu hari Zaid ni dia semayang mayat. Habis semayang mayat tu, Asy'abi ni bawa lah bagal nak suruh bagi dia naik. Maka datang Ibnu Abbas. Tengah-tengah nak bagi naik bagal ni, datang Ibnu Abbas. Bawa kenderaannya kepada Zaid untuk dikenderainya. Ibnu Abbas pula bawa kenderaan lain. Tak tahu apa dia, tak sebut. Boleh jadi kuda lah kot.